Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, banyak sekali yang DM di Instagram saya tentang mangsa-mangsa banjir, yang mana banyak sekali bantuan-bantuan daripada kerajaan semua bergerak sekarang. Dan masya Allah, di sini ada sebuah postingan dari Nur Muh Channel ya. Terbaik, angkatan tentara Malaysia turun Padang bantu mangsa banjir. Dan banyak lagi di sini, ada 3 video yang akan kita lihat guys, dan bagaimana respon daripada netizen-netizen sekalian. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Wow, masya Allah. Ini angkatan tentara Malaysia ya, ATM. Merinding guys. Masya Allah. Oke, kita tengok di sini guys, berapa kendaraan ini yang melintasnya, banyak sekali ini. Dan ini juga ada pick-up truck ya. Oke, okay. When I need backup, oke. Okay. Wow, 1, 2. Oke. Okay. Ini dikerahkan semua sekarang ya, untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang ada di sana. Oke. Okay. Allah, semoga Allah semua pelihara geng ATM berbakti untuk rakyat negara. Oke, di sini tanggal 22 ya update-nya. Ternyata saya agak telat untuk melihat Instagram, jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kita tengok. Jadi di sini selepas daripada banjir tuh, ATM semua langsung bergerak ke sana untuk membantu. Ya ada baby-baby. Saya paling kasihan dengan baby atau warga emas. Banyak sekali juga ada polisi ya, di Raja Malaysia juga. Allah, nah macam nih guys, kasihan sangat-sangat. Bantuan juga masya Allah banyak sekali ya, udah datang juga, terbaik lah. Oke, kita lanjut ke video kedua guys. Ini dari channel yang sama, yang di request daripada teman-teman. Masya Allah, 60 buah 4x4 lori, 5 buah. Oke, okay. Kekuatan tenaga 200 orang setakat yang dicatatkan, belum dikira yang belum tercatat secara resmi. Masya Allah, ini daripada Selangor ya, dari pantai timur Selangor. Oke, okay. Daripada Selangor nih. Jadi ini apa nama tuh, konvoy 70 buah kendaraan untuk misi bantuan banjir di Shah Alam dan juga Hulu Langat ya. Allahu Akbar. Sedap lagu ni. Masya Allah, banyak sangat ya. 70 guys. Ini mungkin nanti berpencar di tempat-tempat strategis macam tu, untuk membantu mangsa-mangsa banjir macam tu. Allahu Akbar, Selangor ya. Mungkin banyak-banyak negeri juga, negeri-negeri lain juga yang membuat seperti ini, tapi
tak terekspos oleh media. Belum ada yang shoot macam tu. Tapi kita tengok ada banyak bantuan-bantuan dari masyarakat-masyarakat Malaysia. Ada juga sedikit dari Indonesia. Banyak sangat guys. Saya memang salut lah dengan warga Malaysia. Sebab apabila saudaranya terkena musibah macam tu, ada banjir macam ni, mereka bergerak cepat macam tu guys. So ini video dia upload kemarin ya, 23 Desember 2021. Dan memang Allahu Akbar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa apabila saudara kita terkena musibah, kita langsung menolong, kita langsung membantu mereka. Kita pasti menang. Ini lagu untuk Ultras Malaya ya. Dipakai di sini dan memang best sangat lah. Misi bantuan Selangor Kuala Krai, balas budi. Allah. Memang konvoy ya, konvoy terbaik lah memang. Masya Allah, banyak nih bantuan-bantuan yang dia dah siapkan dalam lori ya, lori. Oke, di sini juga ada video dari Franklin Unity. Oke, di sini ramai puji keluarga nih, tengok apa yang mereka lakukan untuk mangsa banjir. Kita tengok guys, jom. Video ini memaparkan sebuah keluarga yang memberikan sepenuh usaha dari segi wang dan tenaga untuk memasak dan menagihkan makanan kepada penduduk yang terkesan dengan banjir. Masya Allah, India ni. Video ini diambil di kawasan Sri Muda Shah Alam. Budak-budak juga membantu tu. Usaha murni sekeluarga ini mendapat pelbagai reaksi positif dari warganet dan rata-rata mendoakan agar rezeki mereka sekeluarga dimurahkan. Amin. Dapat dilihat yang mereka memasak pelbagai masakan yang tampak sedap dengan sepenuh jiwa. Tindakan terpuji mereka sekeluarga berganding bahu menyediakan masakan untuk mangsa banjir yang terkesan dapat dilihat tanpa mengambil kira kaum dan warna kulit. Betul-betul sih. Semoga Tuhan memberkati usaha yang telah mereka lakukan untuk meringankan beban yang dialami penduduk-penduduk di sana. Masya Allah. Okay, di sini ada sebuah video lagi. Sebabnya makcik ini tengok rumah pusaka hanyut tinggal tangga. Jom kita tengok guys. Ya Allah. Ini requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram semua ini ya. Awal pagi semalam, begitu reaksi Rodia Mahfuz 56. Oh, ini sebelum banjir. Rumah papan ya. Jawa Hulu Langat musnah dinaiki air akibat hujan lebat sejak semalam. Allahu Akbar. Rumah itu didiami kakak sulungnya Rohana Mahfuz 75 yang memaklumkan paras air naik di rumah itu kira-kira jam 12:30 malam semalam. Berikutan itu katanya orang kampung menasihati Rohana supaya mengosongkan rumah berkenaan dan berteduh di rumah di keluarga terdekat. Ya, namun dokumen seperti kad pengenalan, perabot dan barangan lain tidak sempat diselamatkan kerana keadaan banjir yang sudah teruk. Saya Allah habis guys. Itu hanyut daripada ahli keluarga lain pada jam 10 pagi semalam. Semoga Allah ganti dengan rumah itu yang terbaik, yang lebih baik daripada sebelumnya. Pasti. Menurut Rodia, mesti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan teruk akibat banjir 30 tahun lalu namun tidak pernah musnah hingga dihanyutkan seperti terjadi awal pagi semalam.
Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi banyak video. Yang pertama adalah konvoi bantuan-bantuan daripada tentara Malaysia dan juga daripada negeri Selangor. Dan juga kita tengok bahwasannya ramai juga family-family ataupun keluarga-keluarga yang membantu mangsa-mangsa banjir di situ. Dan itu kita salut banget kepada mereka dan terima kasih banget kepada mereka karena mereka ini meluangkan waktu untuk membantu saudara-saudaranya. So yang terakhir yaitu makcik ni tengok rumah pusaka hanyut tinggal tangga. Dan ini Allahu Akbar, tak tahulah apa yang ada dalam benak makcik tu. Mestilah sedih sangat sebab tu adalah rumah peninggalan, rumah peninggalan daripada kedua orang tuanya macam tu. Dan hilang tinggal tangga saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran daripada banyak video ini. Betapa bahagianya kalau kita senantiasa berbagi. Betapa bahagianya kalau kita senantiasa tolong-menolong. Jangan sampai kita macam hidup sendiri, tak nak tolong sana-sini, tak nak tolong tetangga, jiran dan lain sebagainya. Kita kena tolong karena kita hidup ini bersama, bukan hidup seorang saja. Kalau kita dah meninggal nanti, siapa yang nak angkat jenazah kita? Mestilah orang lain. Takkanlah kita jalan sendiri ke kubur kan? Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya juga. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.